Nah, kembali lagi di mencoba mengerti, tapi biasanya mencoba mengerti dengan materi-materi yang udah ada, tapi sekarang adalah materi sekaligus praktek karena pimpin oleh bukan mimpin ya, karena gua pimpin oleh dan juga ada dua ahli negara, dari satu negara dari Kuwait dan satu dari Yugoslavia. Tapi kalau bukan ada Mas Jorge untuk translator dan Sep Babayo. Yes, dari duta pangan dan makanan dari Yugoslavia, benar? Oh. Nah, itu dia. Jangan lupa kalau ke mana-mana ingat selalu beli apa? Oh, selalu beli ubi cilembu ya. Oke, siap. Nah, karena di sini kita udah banyak banget, di sini kita akan mau bikin yang namanya coba pancake. Pancake. Kue. Nah, itu dia. Kue. Kita mau bikin kue. Nah, ada bahan-bahannya apa aja nih? Tunjukin Mbak Boy. Ini apa nih? Ini ada soda kue. Soda kue. Masukin. Belum. Udah, tunjukin ke kamera. Tunjukin dulu. Soda kue. Yes. Nih. Itu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Masukin aja langsung. Nggak apa-apa. Dan itu ada. Ini apa? Itu. Cium. Ini bubuk baik, bubuk kue. Bubuk kue? Itu bubuk soda, ada bubuk kue. Iya kan? Ini apa nih? Nah itu garam. Garam secukupnya. Masuk ya, coba. Silahkan. Cobain. Enak. Lagi. Enak. Nah, oke, masukin. Secukupnya apa semua? Cukup. Semua. Nah, sekarang ini yang terakhir untuk yang bahan kering ya. Ada gula. Masuk. Ini apa namanya apa nih? Gula. Oke, urea pupuk bilang. Setelah itu kita aduk. Nah, aduk. Jangan pegang di sini. Nah. Ya, aduk. Jangan, bukan gitu. Aduk. Bukan gitu. Terbalik. Aduh. Diam, dia chef-nya. Anda translator doang sini. Aduh. Ya aku itu nge-translate tentang ini salah. Oke, balik. Wah, balik. Enggak, ini benar apa salah? Benar apa salah? Benar atau salah? Yang benar gimana? Nah, sekarang yang bahan basahnya. Oh, basah. Ada susu, kuning telur, mentega, putih telur, dan vanili. Oh, vanili itu. Ya, ini. Oke, ini adalah susu suka. Jangan dimasukin dulu, jangan dimasukin dulu. Ya. Karena kita mau campurin dengan kuning telur dan mentega. Di mana? Ya. Campurnya di mana? Campurnya kuning telur, sini mentega masuk juga. Ya, coba silakan. Ini masuk ini, masukin ke sini. Nah, ya. Cobain. Ya. Cobain. Jangan dicobain, karena ini basah. Nah. Iya, masukin. Cuk. Pakai tangan. Enggak bisa tangan. Nah, ya. Pakai tangan. Enggak pakai ini. Ya. Bagus. Nih, lanjut minyak ya. Ini mentega, mentega. Ini mentega. Mentega. Ini. Ya. Tangan. Oh, masih ada tuh. Jangan putih telurnya, jangan dulu. Nah, putih telur itu aja. Nih. Masukin. Jangan. No. No. Wes. Kita sudah. Nah, coba kotor ya. Cuci tangan di sini. Enggak, jangan. Nih. Gini. Main. Dah, sekarang obat gedung ya. Obat gedung. Iya, walking building. Ya kan? Harus pakai ini dulu kan, bener enggak? Ini kita udah sama campur nih. Nah, campur. Pakai ini, pakai yang ini, bukan yang ini, pakai yang ini, campur. Terus sampai merata, oke. Ya, sampai dicampur. Kira-kira berapa lama, Bapak Yo? Berapa menit?
berapa menit untuk mengaduk-aduk ini supaya rata? Berapa menit? Berapa menit? Kalau 1 menit. Oh ya udah siap. Kira-kira udah bang? Udah. Nah sekarang campur vanilinya. Udah apa enggak? Jangan. Cek gitu aja. Cek gitu aja. Jangan semuanya, demi Tuhan jangan semuanya. Itu kan. Dan... Udah. Ini habis. Ini habis. Ini habis. Ntar teman-teman pada makan. Biar ngejuriin gimana masakan dari chef Baba Yo. Sekarang itu yang basah campurin ke yang kering. Okay. Campurin dulu. Ya, ini. Nih, campurin. Ini enggak tahu kenapa kok gua ngaji jadi kayak kuah opor ya tuh. Kita campurin ini pelan. Nih, kita tanya dulu ya. Ya. Kayak gitu ya? Iya, pelan. Nih, Babaya mau yang versi versi lokal apa versi perindapan? Lokal apa perindapan? Lokal apa perindapan? Mau yang dipegang apa yang mau diimak? Jangan yang dipegang. Mau yang perindapan apa yang lokal? Mau dipegang? Jangan. Ini kita mau makan sama-sama bukan makan. Aduk dulu ya, aduk dulu. Nah, ya, pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Terus. Ini kita mau buat apa tadi namanya? Pancake ya? Pancake, iya. Oke. Bukan crepes, tapi pancake. Oke. Ada beda. Masih? Cukup. Cukup, oke. Coba. Jangan dicoba, ini tuh masih mentah. Iya, nyobain enak apa enggak ya? Ya kan? Kudu dicobain atau enggak? Dicoba atau tidak? Iya. Ah, coba dikit. Nih. Jangan dijilat. Langsung dicek, ya gitu. Ya. Enak. Udah pas berarti takarannya. Wangi enggak? Udah. Coba wangi enggak ini? Wangi enggak? Wangi, coba cium. Wangi enggak? Ya. Kok ingusnya masuk ke sini dia? Kenapa harus ada ingus? Ya, udah, berarti nah, ini udah. Deh. Oke. Nah, sekarang kita tunggu sampai ini udah apa tuh bergembung-gembung muncul. Wangi ya? Lubang-lubang. Lain. Apa? Quiet. Yeah. Oh, enak. Oke. Itu minyaknya pas apa kedikitan? Minyaknya pas. Terpas dikit apa kebanyakan? Pas dikit apa kebanyakan? Minyaknya? Enggak, pas dikit apa kebanyakan? Pas. Nih, pas dikit apa kebanyakan? Pas dikit apa kebanyakan? Kebanyakan. Kebanyakan? Kayak gimana kebanyakan? Saya kan iya. Lu kebantah mulu dari tadi. Enak. Itu enak. Tuh, ini mau lagi enggak? Minyaknya sama mana nih? Minyaknya udah cukup sih harusnya. Oke, kita bikin lagi dong. Bikin lagi apa udah? Bikin lagi apa udah? Udah. Bikin lagi apa udah? Udah. Udah. Kan orangnya ada berapa ini? Kita sekarang ada berapa? Kita sekarang ada berapa? Ini kuenya ada berapa? Iya. Kuenya ada berapa? Sekarang kuenya ada berapa? Satu, du. Enggak, ini du. Satu, du. Aman. Nih. Sok mikir. Iya kan? Satu lagi ya? Oke, satu lagi. Boleh. Nih. Kan. Satu lagi yang pelan-pelan. Jangan pakai tangan. Perindapan ya? Jangan pakai aduh. Ayo masuk. Dikit lagi. Tuan. Yang banyak. Jangan pakai tangan. Mama mia. Dikit lagi. Ntar yang makan Jorgi. After being touched by your disgusting fingers. Ah.
Ayo nih, sekarang ini kan racikan dari tangannya Babayo, ya kan? Ini udah agak mau matang nih pancake-nya nih. Nah, ntar mau siapa yang mau mencoba silakan tuh. Udah cepet matang ya ini ya? Iya karena emang itu karena datar bukan. Nah udah matang nih. Iya. Oh mana? Nah kita udah 3 pancake ya. Ntar kita acak-acak aja dulu ya, yang mana tadi. Ini udah rapi. Ntar ulang ya, tadi kan cuci tangan. Datang dulu. Ayo. Ya. Oh ini. Ayo. Nah makanan kita udah jadi. Namanya apa nih? Silakan tulis di kolom komentar dan nanti yang benar berhasil menjawab akan mendapatkan sesuatu dari gua untuk 2 orang pemenang. Ini benar ya? Nah, sekarang kita cobain masing-masing ya. Nah, sesuai urutan ini Babayo. Nah, aku enggak mau. Ini saya. Bentar, bentar. Nih. Ini yang bekas dari tangan. Enggak, itu malah justru yang enggak terlalu matang. Jadi setengah matang. Masih ini yang masih kelihatan tepungnya. Ya Allah. Eh, semua dari awal bahan kita udah dijilat sama dia. Oke, karena kita udah saling punya makanan, jangan lupa sebelum makan kita berdoa. Ayo. Wah, Jorgi nggak ikutan. Wah, beda dia. Nggak boleh. Ayo. Nggak boleh. Harus sama ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Gimana nggak boleh? Nggak boleh. Lupa ya Pancasila ya. Bela Binaka Tunggal Ika ya. Aduh. Chef. Doa ulang yuk. Jorgi ikutin. Biar cepet kelar. Ayo. Allah. Ya kan. Akhirnya kita satu rumpen. Ayo. Kita cheers ya. 1, 2, 3. Host. Ayo. Rasa. Kan apa yang aku bilang? Jangan ambil adonan pakai tangan. Nah itu dia. Batuk-batuk akhirnya. Ayang. Anjir, kok dia bisa ya? Racikan dia ini. Racikan dia. Aku yang siapin loh itu. Dia belajar 5 hari. Dan aku itu udah berarti selama 5 bulan. Enggak jadi masalah. Tapi enak. Abisin. Nah, coba mana? Suapin. It's delicious. Oke, pelajaran konten hari ini aja. Jadi gue harus bekerja lebih keras di sini, ya kan ya? Karena mendampingi salah satu dinamo Tamiya yang sekarang masih di ini, oke? Iya, ini adalah salah satu keajaiban budidaya dinamo Auldi yang masih hidup sampai sekarang, ya kan ya? Mantap sekali ya. Mantap sekali. Dan ada pesan-pesan nggak untuk Babayo? Untuk semua yang nonton konten mencoba mengerti. untuk semua yang nonton konten mencoba mengerti, kasih pesan-pesan dan quotes dari Babayo. Yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanan yang rasanya enak banget. Ternyata
mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gue ke Jepang dan ternyata banyak yang gue belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gue tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gue melihat dunia. Inilah kenikmatan dan kebebasan, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direkam. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses, la 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 la.